bukan hanya urusan anak yang harus berbahaya, harus sanis. Rasulullah Muhammad SAW lakukan, coba-coba diselamatkan dengan penuh ketenangan. Kita lihat. Dan ternyata bagaimana memang di luar ketiga lahir saja kali menjadi satu kosong. Satu kosong saja kali ini yang beriman kembali ke lapangan. Benar-benar tadi sambung menyambung coba dan jos. Ternyata kembali pukulan pelan dari pasti dan menghasilkan poin tadi. Ketiga lahir terlupa juga menjadi satu sah. Satu sama untuk kali ini coba-mencoba. Kita lihat Syahara langsung ke prasana terkunci dengan pukulan tetapi masih ada blok tamu. Mas kedudukan berubah kali ini menjadi 2-1. Walaupun kena blok juga pukulan dari kuasa dia. Benar mental kalau pelanggaran sepatu menyulitkan. Maka kedudukan berubah menjadi 2-1. Dindin servis mana lagi-lagi memperlihatkan tadi. Yakin ada pengawalan. Coba mencoba justru serangan dimuktikan. Josh benar berhasil tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3-1. 3-1 saja hadirin yang beriman. Kita lihat coba mencoba kali ini nomor punggung 9 masih serter dari Warbinawa. Dindin tadi diambil dengan tangan, dijemput dari belakang. Yahud justru Binawa membangun serangan dan Andre. Ada pengawalan Zasin. Tosh. Kembali itulah pukulan Josh Mayos dari seorang dia. Maka tundukan berubah menjadi 4-1. 4-1 kali. Kembali kekuatan handal dari dalam pecah binana kali. Perwakilan dari sang serter harus bisa tadi untuk variasi tadi mantap. Dan masih pengawalan sehingga sulit dan sulit sehingga kedudukan berubah kali ini menjadi 5-1. 5-1 saja hadirin yang budiman, Bonikmania yang berbahagia. Tancap gas hingga final. Benar-benar sekuat tim leadership. Lagi-lagi pertama. Benar, di sendera gitu loh. Tosh. Ada penyelamatan, ada jawaban. Tapi tangguh lagi-lagi dipasang oleh pimpinan tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 6-1. 6-1 saja hari ini yang beriman. Bonikmania yang berbahagia. Kita lihat tipis manis. Nah, memang keluar dari servisnya. Maka kedudukan berubah menjadi 2-6. Coba mencoba. Kita lihat kualitas Anda. Pembuktian. Yes. Lagi kali ini kerja keras yang bagus dari Jaksin. Sambung menyambung, pernahkan tadi. Walaupun bukan lupa serangan kembali. Sorongan ke depan dan pembuktian. Kembali real dari maka kedudukan berubah menjadi 2-2. Baik dari seorang dia tadi. Benar-benar akurat, mantap di atas loh. 7-2 saja ini. Kembali lagi-lagi mantap. Keluar dan bagaimana bukan hanya itu tetapi meeting tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 8-2. Kembali jauh poinnya diperhitungkan oleh anak-anak OCP kali ini. Benar-benar di sini para pemain Pinguni Binara benar-benar dipersiapkan ini. Tapi kembali servisnya sehingga kita lihat justru kali ini seorang Kresna yang GTA gagal teratur tadi. Maka kedudukan berubah menjadi 3-8 saja hadirin dan beriman. Kembali dia langsung ada di laman tabu membahayakan. Ada pengembalian. Coba-coba santui banget dari tangan seorang Dinda. Pembuktian buat cepat handal dari Puri tadi. Bagaimana terlebih dahulu lagi-lagi menyentuh netting tadi. Juga kedudukan berubah kali menjadi 9-3. Mulai menjauh poinnya diperhitungkan oleh anak-anak AJP. Tentunya Mas Tujang Fadi yang menggalangi ini. Lagi-lagi coba ada pukulan tajam CC kembali agresif tadi. Lagi-lagi apa lagi tindak tadi dengan selalu bikin santai bola tadi. Dan kedudukan berubah kali menjadi 3. Sama semua punya kalau betul sang pribumi benar.
Italian dari kekuatan Filipina bikin sulit jelas dan jelas sehingga kedudukan berubah menjadi Filipina. Sehingga untuk PO diminta official daripada Zepri, kami persilahkan. Ya, pengisian akhir ya, bagaimana setelah ini akan ada 8 besar. Bagaimana antara SMA satu maja yang akan berhadapan dengan Satpol PP Majalengka. Ingat supaya waktunya tepat, asal maring cek tepat waktos. Lalu sama-sama dipersiapkan. Kita kembali ke lapangan sambil mengayuh. Sebias tiga saja ini. Iya. Wow. Menyulitkan. Dan ternyata kali ini dibiarkan begitu saja sehingga kedudukan berubah. Empat sini. Coba mencoba kali ini. Kita lihat. Berubah. 28 servisnya dengan begitu ketenangan dari Guri. Crush. Anak muda tetapi ada pengembalian. Lagi-lagi ke tangan sendiri. Coba-mencoba dari tangan seorang dia. Wah, coy. Lagi-lagi tenang banget. Untuk kedua kalinya dia ada. Sebri inilah kualitas bola cepat dari seorang Puri. Maka kedudukan berubah menjadi 12-4. 12-4 saja kembali. Jasin. Berdiri tegak pemain belakang tadi. Lagi-lagi. Tosh. Event kuat terbukti dari kosong bu, tetapi masih bisa dikembalikan. Coba mencoba gerakan cepat. Masukkan poin dan tunjukkan peluang ini. Lima, masuk dari bola maka kedudukan menjadi 5-12 saja hari ini ya bu Liman. Kita lihat lagi sempurnakan begitu tinggi lagi. Kali ini Dinda mikir bahwa warna politik itu bukan hanya power tetapi ada teknik politik untuk melakukan pressing yang indah. Maka kedudukan berubah menjadi 13-5 saja jadi terbaik. Ah, diancam kali justru dari tangan manis gigi. Ada pengembalian dijawab tetapi masih bisa dikembalikan. Oh, mantap. Seperti ini pukulan-pukulan dia dan seperti ini lagi-lagi fisiknya uji dan gigi kembali. Memang kali terarah bola kayak kembali kembali enggak ya, kita lihat di tangan nomor tadi iya lurus tadi tapi karena tanggung dari bola. 14-5 saja ini. Kita lihat kembali ke lapangan. Lagi-lagi sambung menyambung. Mantapkan. Ditenangkan dari majakan. Rosul. Inilah kembali bola-bola cepat khas Majalengka. Bagaimana di sana ada nama besar seorang Kresna Mamayu. Maka kedudukan berubah menjadi 15-5. Dengan bola-bola cepat. Yang benar-benar mantap. Coba bikin break di sini. Ayah. Lagi-lagi ternama dan benar-benar keluar maka kedudukan berubah menjadi 16-5. 16-5 tadi. Kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan. Coba mencoba dengan kekuatan sengit. Anak-anak muda sang pribumi tadi. Binara punya. Ditenangkan kembali. Adosh. Bisa dikembalikan sebuah-sebuahan perjuangan yang sengit. Tapi memang keluar tadi ketiga kedudukan berubah menjadi 17-5 saja ini dia penyiman. Kita lihat memantapkan servisnya dari tengah seorang Puri terarah kembali lagi-lagi antisinya mama tadi dan kedudukan menjadi 18-5. Mahal nampak genap dua. 18-5 saja ini. Mantul mata betul. Ternyata ada apa dengan Puri tadi? Terlalu terarah, terlalu mengarahkan mungkin apa kedudukan berubah menjadi 6-8.
18 saja akhirnya beriman kembali. Inilah kekuatan seni Ari. Disaing ke tengah tadi dengan begitu terawih. Kembali tetapi untung tangan hit daripada seorang Dinda bisa menyelamatkan dari sehingga kedudukan menjadi 19. Coba mencoba kembali ada pergantian pemain. Di posisi kan. Iya dan kali ini 19 mana saja ini. Coba mencoba. Mantap. Tenang banget tadi. Lagi-lagi dewa. Masih bisa dikembalikan. Dijawab. Itu dua kali serangan yang bertubi-tubi mata. Benar-benar itulah pukulan anak muda dari seorang Supe. Maka kecukupan berubahnya 20-an. 20 anak saja kembali dari tembak dari seorang Minda. Melik dan melihat servisnya tadi dan lagi-lagi terolah mantap. Oh, dikembalikan kembali di pen gua terlalu bisa. Josh, anak muda. Sehingga kedudukan 21. Itulah tadi bahwa anak muda berjuang bukan hanya dengan powernya tetapi ada pressingnya mematikan 21 anak. 21 anak saja. Wah Yuwito lagi-lagi terlalu tipis mari. Tapi dibiarkan begitu saja terbola keluar 22 anak. 22 anak saja hadirin yang budiman. Polimanial yang berbahagia. Hingga servis yang tajam pada orang menyulitkan. Oh, maka kedudukan 23 6. Hehehe, benar sekali. Servis-servis yang tulanin tadi kita lihat wow, benar-benar cepat, mantap dan berputar kembali ke tangan seorang Linda dan diamankan dan dinyamankan seorang Linda. Kali ini tak warna dari keamanan untuk menyelamatkan dengan Supe. Maka kedudukan sedikit memperkecil ketertinggalan menjadi 7-23. 7-23 saja ini. Kita lihat kembali lagi-lagi ke lapangan dari coba kekuat. 7-23 ini dan iya. Seperti ini kembali amankan. Tidak ada pukulan sama sekali. Yakin. Mantap. Seperti ini pressing terbukti dan lagi-lagi gaya kedua harus diperlihatkan kembali. Lagi-lagi santui banget. Tapi secepat kilat itulah maka kedudukan 24. Sang pribumi benar-benar menyiapkan dan disiapkan benar-benar. Mana ikut serta atau mungkin acara turnamen pribadi dipersiapkan matang-matang. Apalagi di sini bagaimana? Jelas terlebih dahulu netting maka habis dari banyaknya dengan skor 25-7. Jelas kemenangan mutlak.